aku baik. Aku lebih baik. Aku sangat baik. Ya, dia yang terbaik yang kita punya. Dia adalah anak bangsa yang luar biasa. Dia masuk di sana, dia masuk di sini. Ya, dia. Itu bunyi iklan yang datang silih berganti. Mampir di telinga, tak terhindari oleh mata. Semua terucap untuk mengangkat jagonya. Yang ini, yang itu, dan seterusnya. Tetapi mari kita belajar untuk tak termakan iklan, tapi bisa memperhatikan dengan bijak untuk membuat sebuah pilihan. Semoga Anda adalah Anda yang berani bersikap. Dan ingat, apapun pilihan Anda, Anda sudah mencermatinya. Tak ada menang kalah di sana. Tak ada benar salah di sana. Ada orang yang gelisah ketika harus membuat sebuah pilihan, takut salah. Padahal tak memilih pun bisa jadi amat sangat salah. Memilih bisa salah bisa benar, tergantung ukuran dari mana. Karena itu ukurlah dengan hati nurani. Mana yang Anda rasa benar, buatlah pilihan. Dan Anda sudah melakukannya dengan benar. Bahwa kemudian itu menjadi kurang tepat di kemudian hari, ingat, itu aset Anda untuk belajar. Tak mengulangi lagi di lain kesempatan. Tak ada yang salah, bukan? Jadi, jangan Anda takut salah dalam memilih. Tapi takutlah berbuat salah justru dengan tidak memilih. Jadi, pilih yang pas, pilih yang tepat. Jangan termakan iklan. Maju terus, tentukan arah bangsa kita. Karena Anda dan saya sebagai rakyat bertanggung jawab untuk semuanya. Hidup ini bukan hanya di tangan pemimpin, tapi di tangan kita. Tapi kita yang menentukan siapa pemimpin yang akan menjadi pemimpin kita. Pantaskah dia? Sebuah pertanyaan yang patut diajukan. Bukan sekedar siapa dia dari perspektif yang sempit, tapi siapa dia untuk kepentingan bangsa yang besar. Mampukah dia? Itu pertanyaannya. Sehingga Anda tak perlu termakan iklan A, B, ataupun C. Anda tak perlu termakan kata si A, kata si B. Anda tak perlu termakan lembaga ini atau lembaga itu. Tapi Anda perlu berbijaksana. Anda perlu untuk mengerti. Anda perlu untuk menghargai hati nurani. Dan Anda harus membuat keputusan yang mungkin berbeda, bahkan dengan orang di sekitar kita, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman. Tak perlu cemas karena itu. Tahu, semua orang harus belajar membuat sebuah pilihan. Belajarlah memilih tanpa termakan iklan. Bersama saya, Bigman Sirait.